Ini yang orang kata balai polis Lama Gombak tu eh. Tapi cerita sebenar kita tak tahu sama ada balai polis ke. Rasanya bukan. Okey. Adalah orang-orang yang lebih arif tentang tempat ni. Kalau tengok balik bangunan ni memang dah lama lah. Tapi bukan soal tu. Saya lebih tertarik dengan bunyi-bunyi hutan. Original sound, okay? Bunyi burung. Ah, tempat ni pun kalau apa? Yalah, biasa orang datang. Nak cari benda tu lah, tapi tak payah carilah benda tu, okey? Tak payah cari dia. Dekat sini ada macam keranda eh, tapi tak tahu, rasanya bukan lah. Tengok, dekat sini pun ada sampah. Tugas kita pungut dan buang di tempat sepatutnya. Tak payah pungut semua pun tak apa. Mana yang kita mampu je, okey. Kadang-kadang saya tengok ada orang buat apa aktiviti paranormal. Tapi kita bukan tu, okey? Ini bukan aktiviti paranormal ke? Ataupun aktiviti nak cari hantu ke? Bukan. Kita lebih kepada menghayati alam sekitar yang semakin dirosakkan oleh manusia. Tempat ni memang cantik. Tapi kalau datang malam, apa pun tak nampak. Gelap. Okey? Saya suka jalan seorang-seorang sebab iyalah tak ada gangguan. Kita boleh dengar apa? Bunyi hutan, original sound tu, bunyi burung, bunyi unggas. Kalau kita hormat alam sekitar, kita percaya benda itu semua hidup, dan ada benda lain lagi yang selain daripada kita, dan kita kena hormat semua itu, insyaAllah tak ada apa-apa, okey? Tapi kebanyakan orang datang ke sini nak cari benda yang bukan-bukan. Benda itu tak perlu dibuktikan. Sebenarnya. Kalau kita masuk hutan ke ataupun pergi mana sajalah. Yang penting kita hormat. Jangan cabar benda tu, panggil.
kalau benda itu keluar, lari, baca doa-doa suci, panggil, lepas tu baca doa-doa suci, nah bagi dia lari. Kenapa? Kan dah panggil. Tak payah cabar benda tu. Okey? Benda tu memang wujud. Cuma kita tak payah kacau diorang. Dekat tepi ni boleh tengok. Jalan kecil. Ini saya panggil jalan kerbau. Jalan kecil lah. Mungkin di sini ada aktiviti orang asli lah. Masuk hutan. Pergi memburu. Sebab orang asli dengan hutan memang tak boleh dipisahkan. Ini memang track diorang. Tempat diorang bermain. Harap semua kekal macam biasalah hutan kita. Bersih. Jagalah sebab masih ramai lagi yang perlu dan amat memerlukan di generasi akan datang. Boleh dengar original sound dari hutan, burung-burung, angin pun tiba-tiba bertiup kencang. Mungkin sudah tiba masanya untuk saya tinggalkan tempat ini dan meneruskan perjalanan. Sebelum ini pun pernah lalu sini juga. Dan ada beberapa tempat lagi yang orang kata misteri. Tapi sebenarnya tempat tu okey. Cantik, aman, tenang. Tak ada benda yang perlu ditakutkan. Selagi kita tak kacau diorang. Okey, dan jangan cabar ataupun jangan kita seru dia.